Wow, memangnya sangat mengagumkan dan begitu bersemangat sekali ya. Persembahan pancaragam dari SJK St. Teresa ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pancaragam ini, kita akan bersama dengan guru besar sekolah ini, iaitu Cikgu Ong Lee Jin dan juga Cikgu Nancy. Selamat datang, apa khabar? Khabar baik. Saya dari SJKC St. Teresa. Di sekolah kami terletak di Brickfield, Kuala Lumpur. Dan sekolah kami telah ditubuhkan sejak 1936. Dan pancaragam ini telah ditubuhkan sejak September 2013. Cikgu, dikabarkan ya murid-murid yang ada di sini ni berumur ataupun dari tahun 2 sehingga tahun 6. Jadi boleh Cikgu ceritakan sedikit mengenai para pelajar ini. Bagaimanakah mereka dipilih untuk menganggotai pancaragam ini? Baik. Pancaragam 24 musim gendang ini ada amat unik. Dan pemilihan kami bagi pelajar ini, kami tak begitu pilih. Mereka sesiapa yang berminat, mereka akan datang. Dan dari situlah kami melatih mereka dari yang tidak mahir menjadikan lebih mahir. Dan setiap hari mereka, sekali seminggu mereka akan berlatih dan selama 2 jam. Okey, baik. Bagaimana Cikgu Nancy boleh kongsikan bagaimanakah sokongan daripada ibu bapa, PIBG untuk kanak-kanak ini berlatih dengan bersungguh bermain pancaragam? Lembaga sekolah telah memulakan sokongan yang kuatlah. 15 gendang yang pertama disumbang oleh lembaga sekolah. Lepas tu kita dapat dari CIMB Bank, mereka membantu kita bagi 10 drum lagi. Jadi kita dapat 24 drum. And then sokongan dari ibu bapa memanglah. Sebab boleh tengok ramai dari pekan China, memang ibu bapa memang suka. And mereka bagi full support lah tiap-tiap minggu bagi mereka masuk berlatih. Jadi adakah mereka ini selepas mengikuti menganggotai pancaragam ini, adakah mereka bersemangat juga di untuk proses pembelajaran? Adakah mereka boleh memberikan fokus yang baik? Memang. Selepas mereka masuk basukan drum ni, kita nampak disiplin mereka memang banyak berubah. So, ini membantu mereka bertempur dalam pembelajaran mereka. Jadi, boleh Cikgu kongsikan juga bagaimana juga sokongan daripada kementerian? Mungkin ada bentuk sokongan yang diberikan? Ya, memang dari kementerian, dia dari suah, wang kerajaan dan dari apa-apa yang peruntukan mereka, selalunya kami dapat peruntukan yang mencukupi untuk mengendalikannya. Dan selain daripada itu, memang dari apa yang dikatakan, iaitu lembaga, bank dan persatuan ibu bapa, dari situlah kami dapat bantuan. Jadi bagaimana sebelum mereka ini memulakan satu pertunjukan ataupun persembahan, jadi berapa lamakah masa yang diperlukan untuk mereka membuat persiapan? Dari persiapan ni, kami biasanya sejak Januari sekolah buka dan setiap kali musim cuti kami ada kem latihan. Dan setiap minggu sekali mereka akan berlatih selama 2 jam dan dari situlah kemahiran mereka ever ready lah. Mereka dah boleh mempersembahkan bila-bila masa. Jadi bagaimanakah harapan terakhir Cikgu Nancy untuk para pelajar ini dan juga mungkin para pelajar lain yang berminat untuk menyertai pancaragam? Harap mereka berlatih bersungguh-sungguh. Tapi memang saya boleh nampak kesungguhan mereka. Sebab persembahan ini kita dapat notis yang pendek tapi mereka boleh berlatih dengan bersembah dengan baik. Dan harap murid-murid yang lain boleh join sama lah. Itulah dia ya. Dan syabas dan tahniah ya diucapkan kepada SJKC St. Teresa, dan apa yang diharapkan, dedikasi dan kesungguhan ya adik-adik ini menjadi contoh kepada generasi muda, yes, untuk bergiat dalam aktiviti kokurikulum seperti ini. Dan